min yaumin akthar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan min an-nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari mana-mana hari pun yang hari itu Allah merdekakan manusia daripada api neraka yang terlebih banyak daripada hari Arafah. Itu duduk sini, duduk ke rumah Allah, berzikir beramai-ramai, hanya kita satu. Jangan sampai Allah masukkan kita dalam neraka Allah. Minta Allah jadikan kita atiqullah, jadikan kita orang-orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sabda Nabi SAW yang berlaku di hari Arafah, wa innahu la yadnu thumma yubahil malaika fa yaqulu ma bada haula. Sesungguhnya Allah pada hari Arafah saat ini menurun, mendekati dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya. Allah rahmatnya mendekati kepada seluruh orang-orang yang berada di Arafah. Mudah-mudahan kita tidak ada di Arafah, tapi saat ini kita sedang mutasyabbihin bihaulai rijal. Kita sedang meniru-niru orang-orang mulia tersebut yang sedang hukum di Arafah. Mudah-mudahan perbuatan kita meniru-niru orang-orang berjaya ini insyaAllah menjadi sebab kejayaan kita juga. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Sahrawardi radhiyallahu an, illam takunu mithlahum fatashabbahu innat tashabbala innat tashabbuha birrijali falahu. Kalau kamu tidak boleh jadi seperti mereka, maka tiru-tirulah mereka. Sebab ketahuilah, meniru-niru orang-orang yang mulia akan menjadi sebab kejayaan. Anjing Ashabul Kahfi dia tiru orang-orang anak-anak muda yang ikut melarikan diri menyelamatkan iman. Anjing tidak punya iman, tapi dia meniru-niru orang-orang yang menyelamatkan iman, maka dia juga berjaya. Anjing Ashabul Kahfi dimuliakan sampai hari ini disebut-sebut dalam Al-Quran 4 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Satu kali pun dah cukup hebat, 4 kali Allah muliakan anjing Ashabul Kahfi kerana dia meniru-niru orang-orang yang berjaya. Mudah-mudahan kita ini hanya meniru-niru, merasakan istisyar, rasakanlah kita sekarang berada di padang Arafah juga. Semua sedang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah mendekat dengan rahmatnya Allah, dan Allah membangga-banggakan kepada para malaikat. Allah bertanya, apakah yang mereka ini mahu? Allah Maha tahu, dan Allah tanya kepada para malaikat, ma arada haula, apakah yang mereka ini mahu? Jadi kita minta tuan-tuan, Allah tanya apa nak, sebut hajat kita, utarakan hajat kita, panjatkan hajat kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingatkan, istihdarkan ibu bapa kita, istihdarkan, hadirkan di hati kita anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara mara kita, adik-adik kita, mudah-mudahan mereka juga mendapat tempias daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala saat ini.